Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan menegakkan disiplin dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum landai. Kita dapat keluar dari pandemi ini jika salah satu di antaranya semua warga bangsa benar-benar dalam menghadapi libur akhir tahun dan awal tahun baru dapat tetap menjaga protokol kesehatan dan berdisiplin. Rumah sakit, para tenaga kesehatan dan dokter, serta semua ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dan golongan masyarakat termasuk Muhammadiyah terus dilakukan agar kita keluar dari dan dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi jika kita warga negara tidak bisa berdisiplin dan mengikuti protokol kesehatan, maka beban akan semakin berat. Karena itu, marilah dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan semangat kebersamaan agar kita dapat mengatasi COVID-19, kita bersama-sama mengikuti protokol kesehatan dan berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit ini dengan segala ikhtiar kita, doa, dan semangat persatuan nasional Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.